sekarang saya dengan Bapak Konjen Arifi. Halo, apa kabar? Sekarang saya bareng Mbak Fitri yang baru aja perform goyang Times Square. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. New York. Sekarang saya lagi ada di Times Square. Ini tanggal 9, artinya sekarang itu pembukaannya Kopi Dangdut, Cafe Kopi Dangdut Indonesia di Times Square. Ada bendera Indonesia di Times Square. Masya Allah, bahagia banget. Ini acaranya harusnya jam 5, tapi jadi jam 6, gak apa-apa. Mungkin nungguin saya, tadi saya agak telat kan. Tapi palingnya sekarang karena saya telat, tapi tetap bisa jadi ngomong gitu. Karena kalau misalnya musik udah ada, jadi yang nggak akan bisa ngomong. Siapa aja? Kamu bisa lihat ada Mbak Fitri Karina pastinya. Terus ada Esko. Sayangnya nggak ada Lesti Kejora ya. Yuk kita tanya. Oh, itu dia tuh ada Pak Konjen. Gimana kalau misalnya kita tanya mana Lesti Kejora? Coba kan. Nah, hari ini saya nggak sendiri. Saya bareng teman saya yang dari tadi bantuin ngevideoin ketika saya telat. Ini dia. Halo. Hai, nama saya Wita. Ayo, Wita. Di sini ngapain? Ceritain dong. Launchingnya Cafe Dangdut dari KJRI New York. Itu ada orkes dangdut di situ. Orkes dangdut. Akan ada tarian dan gamelan Indonesia, terus ada juga tari Bali. Oh, macam-macam deh pokoknya. Tungguin aja kita sampai malam di sini. Sampai malam kah? Iya. Oke. Jam 7 jam 8. Nah, Wita, ini tadi kan saya datang terlambat. Nah, Wita udah video-videoin. Jadi hari ini kita berdua bareng terus. Oke. Terus ditonton. Terus ditonton. Bendera Indonesia. Gimana? Hey. Sekarang kita sama. Aduh, ini cantik-cantik banget. Dari jauh Times Square pokoknya langsung kelihatan. Boleh tahu gak namanya siapa? Saya Chandra. Oke, Chandra. Nama saya Hawa. Aduh, cantik banget. Indonesia? What's that? Well, let me drop Indonesia, some knowledge on you guys. That? Indonesia is the fourth largest country in the world behind America. Yeah, make some noise, Indonesia. That's why we're here. We're here to change your perception. We're here to bring Indonesia to the world through culture, food, entertainment, dance, drama. Good morning, Indonesia. Today is a historic moment because it is the first time for Indonesia to perform in Times Square, well-known tourist site in New York. New York City is the capital city of the world. New York City is the prominent business hub of the world. As the proverb says, if we can make it here in New York, we can make it anywhere. Make some noise! Awesome.
Bapak Konjen Arifi. Halo, apa kabar? Salam sehat dari Times Square. Yang benar-benar bisa mewujudkan Indonesia ada di Times Square ini. Ya Pak Arifi ini luar biasa. Dangdut, kita akan ngedenger dangdut malam ini di Times Square. Terima kasih banyak Pak Arifi. Iya, sama-sama. Dan usahanya. Enjoy the show. Enjoy the show. Ini the first ever, Pak. The first ever, untuk iya. Kehadiran tampilan Indonesia di Times Square. Oh. Bapak, teman-teman Mahmud di New York, ini kita dari channel Mahmud di New York. Iya, Mama Muda. Mama Muda, Mama Muda di New York. Teman-teman tuh pada nanyain, Lesti Kejora, Bapak. Iya. Iya. Salam untuk Mbak Lesti, sama Mas Rizky Bilar. Kemarin, Bu Rosmala Dewi, ibunda dari Mas Rizky Bilar, itu sudah ngirim renangnya sudah sampai New York. Luar dan biasa. Kemarin kami sempat podcast bareng sama Mas Joni Permana. Desainernya pakaian pre-wedding Rizky Bilar dan Mbak Lesti, Dede Lesti. Luar biasa, rendangnya mantep dong, Mbak. Mantep sekali, Mbak. Kita padang, dia ada duanya. Terima kasih banyak, Bapak. Pasti sibuk sekali. Mantep, Mbak. Sip. How are you? Wow. Three, more in three. There you go. Thank you. More in three.